Masya Allah. Beginilah keseruan ngasih pakan ikan nila. Umur 2 bulan ya, Bang? 2 bulan. Baru 2 bulan udah habis pakan 3 ton 3 kintal. Lihat teman-teman. Dia mau muncul guramenya gede. Apa? Gurame? Punya, Bang? Sekitar 200 ekor lebih. Awalnya dari kecil apa emang sengaja? Dari kecil. Oh. Beli ukuran 3 jari itu harga 4.500 dulu. Seekor. Kayaknya udah pada beranak. Serius, Bang? Iya. Udah berapa bulan? Ya, bukan bulanan, setahun mah ada. Setahun? Setahunan mah ada. Mana ya? Adanya emas. Ini deket-deket muncul dia. Nilainya gede banget tuh, teman-teman tuh. Masya Allah. Target di 6 ton nih pakan. Target 6 ton. 6 ton pakan tuh, teman-teman nih. Ini baru 3 ton 3 kintal. Kalau 6 ton tuh semua keangkat, enggak ada yang kesortir. Berarti size-nya masuk ya? Iya. Masuk panen semua ya? Yang ukuran sekarang 7-8 tuh kalau 6 ton paling jadi 5. Yang paling kecilnya? Iya. Paling besarnya ada yang 6 on, Bang? 6 on, 7 on, 8 on lah. Yang besarnya. Langis 6 ton. Wah, mantep ini teman-teman nih. Nah, ikan masnya itu udah kayak digendong bayi. Kalau digendong, waduh, gede banget tuh. Tahunan dia, Mang? Tahunan. Kalau ditangkap dilepas lagi itu. Sengaja ya, Mang? Iya. Buat koleksi. Bagian koleksi, kadang saya punya rencana mau ini juga apa? Ngatasin bikin apa burayak kebun. Tapi kenapa nyampe gede banget, Bang? Biasanya kan 3 kilo, paling gede 4 kilo lah. Nah, kalau di sini mah yang 8 kilo kalau ada telurnya ditutup aja dipakai. Gimana, Mang? Apakah lebih bagus atau gimana, Mang? Intinya kalau petani itu yang penting telurnya banyak. Telurnya banyak. Telurnya banyak, jadinya pun ikannya pun banyak kalau mulus. Tergantung kolamnya juga sih. Iya. Yeah. Kan penderannya itu besar, sekitar 5.000 meter atau 4.000 meter pasti pakai yang gede. 2 ekor paling 3 ekor. Nilainya tuh. Udah tahunan nilainya, Bang. Tapi gendut juga nilainya. Yang gede-gede. Nyaman berada di sini, Bang. Nyaman. Nyaman ya? Karena kedalaman juga mumpuni. Emang luas berapa ini, Bang? Kok? Enggak. 1000 meter paling. Paling 1000 meter. Iya ya. Kalau empang kan lebar banget ya, Bang. Karena kedalaman juga enggak itu paling enggak. Ya saya nanam di dekat rumah. Benih 2 kintal lebar itu luasnya itu 3.000. Nanam 2 kintal enggak kuat. Enggak kuat. Itu benih si 70-60. Kebanyakan. Nenggaknya pas gede ya, Bang. Apa gimana? Pas gede. Jadi jam 9, jam 10 malam itu udah naik ikan. Kalau ini pernah enggak, Bang? Survei gitu, lihat. Enggak pernah naik ikan di sini. Enggak pernah? Enggak pernah. Berarti nyaman ya? Nyaman. Di bawah gitu, Bang? Iya. Istilahnya dia enggak kekurangan oksigen lah ya? Enggak. Ikannya. Bulat-bulat loh, teman-teman.
nyenengin nih teman-teman nih. Cuman kalau ikan nila naik pun gak seberapa gitu kan. Seberapa kematian. Beda kalau sama ikan mas. Kalau udah naik ngeri. Oh. Cari cepet alkon. Oh gitu. Kalau ikan masih. Kalau ikan nila biasa sih bilang. Karena emas lebih gede juga ya, Bang? Iya. Kebutuhan oksigennya. Kebutuhan oksigennya lebih gede. No. Ini dulunya bekas galian pasir, teman-teman. Jadi kedalaman 3 sampai 6 meter, Bang? Iya. Oh. 3 sampai 6 meter, teman-teman nih, kedalamannya. Masya Allah, dengan ikannya gemuk-gemuk. Baru umur 2 bulan lebih, Mang. 2 bulan. 2 bulanan ya? Iya. Si Jambe kalau air deras belum segini, Mang. Belum ya. 2 bulan. Ibaratkan lebih ini paling 3 bulan lah kalau segini. 2 bulan. Lebih cepat sebulan ini, teman-teman, dibandingkan air deras. Karena mungkin suhunya kali ya, Mang? Iya, nafsu terus makan. Nih. Tadi udah habis karung tuh. Ini udah setengahnya lagi. Belum kenyang-kenyang ya. Masya Allah. Kita spill pemasukan airnya. Ada ya, Mang? Ada. Berapa pipa, Mang? 2 pipa. 2 pipa. 8 in. Iya. 8 in, teman-teman. Coba kita spill sana ya. Wah, hati-hati nih. Dalam nih teman-teman nih. Nah, itu posisinya di tengah-tengah ya. Si Amangnya lagi marap. Kita lihat pemasukan airnya di kolam ini. Nah, posisinya di situ tuh. Di bawah. Nah, ini ada aliran sangat deras ya. Hah? Di situ ya? Tuh. Ternyata di bawah, teman-teman. Oh, sama yang di sana ya, Mang? Nih, ngalir tuh. Sangat deras. Tuh, ngalir tuh. Sama di sana satu, jadi ada 2, 8 in. Itu kalau posisi dari atas ya, kelihatan ya, masya Allah ikannya itu. Nanti di 6 ton pakan ini baru dipanen, teman-teman. Kita lihat dari dekat ya. Masya Allah ikannya itu, teman-teman. Gurame dia ini, luar. Nah, gurame pasti. Ada nggak? Oh iya, itu gurame. Tuh nongol 2 itu, teman-teman. Iya, gede itu. Ada nongol gitu. Namun gerobak-gerobak itu pasti ada gurame di bawah. Badak. Nilainya masya Allah tuh. Tuh teman-teman tuh, besar sendiri itu. Nyaman berarti ikannya sampai sebesar itu. Kemarin mau ditangkap tuh, guys. Tangkap. Ditangkap. Ke sini. Pakai tangan apa gimana? Apa serokan? Tangan. Kena. Kira-kira mau dibawa masih pergi, jangan mau. Di foto nggak, Bang? Nggak ada. Katanya raja air tawar. Raja ikan air tawar. Katanya sih. Tuh. Ini yang 10 kilo ya, Bang? Iya, kayaknya.
tapi bukan. Bukan? Masa sih panjang gitu udah gede. Ini 8 kilo kayaknya. Nyenengin banget ya. Ana kalau ke sini suka nanya mana ikan saya Pak. yang merah 10 kilo mati kemarin. Tapi masih bagus Bang. Mati udah gak busuk. Oh. Ini merah apa lagi ya? Kelihatan banget ya Bang. Bagus. 10 kilo. Wah. Itu yang kalau nahan-nahan Bang. Gak dikasih ah jangan. Oh. Kata istri jangan dijual lah, katanya biarin. Tuh sayang. 2 juta lumayan emang ya. Beli pakan berapa karung ya? 2 juta. Woi, lu bodoh.